Sudarlun Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja menggelar Job Fair yang berlangsung 25 sampai 26 September 2019 di Gedung Amel Convention Hall, Banda Aceh. Kegiatan ini menyediakan setidaknya 1.000 lebih lowongan kerja dari 40 perusahaan. Salah satu yang berbeda dari Job Fair sebelumnya, pelamar kerja tak harus membawa surat lamaran dan lainnya dalam bentuk hard copy karena pendaftarannya dilakukan secara online. Kegiatan tanpa pungutan biaya ini, Sudarlun, berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Sangat bagus karena apalagi kita tahu juga tingkat dari pengangguran kita juga masih tinggi kan, dengan adanya job fair ini mungkin akan sedikit lebih mengatasi tentang hal itu. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna, Serambi On TV.